Hari yang cerah. Assalamualaikum sob. Hari yang cerah di kebun. Kita akan mencari durian runtuh. Belum sempat ditali, ini buah sudah besar-besar. Sepertinya tiap hari ada yang jatuh. Kita tarik aja sob. Duriannya setinggi itu sob. Wow, itu sepertinya ada yang jatuh itu sob. Dapat satu sob. Agaknya udah pecah ini sob. Udah pecah. Coba di zoom. Matang sob. Matang. Tapi pecah sob, sayang sob. Taruh sini dulu. Yes. Itu ada lagi sob. Ada lagi satu. Ini itu sebutannya kalau di tempat kami namanya durian gadung sob. Durian gadung. Ini ekon durian terenak di kebun kami. Kenapa dinamakan durian gadung? Karena dulu di pohon ini ditumbuhi, di pohon durian ini ditumbuhi pohon gadung. Jadi disebutnya durian gadung. Wah, mantap baunya ini sob, istimewa ini. Walaupun kecil ini rasanya istimewa sob. Ini adalah spesialnya durian di tempat kami. Dapat dua sob. Ada lagi ndak? Ada lagi ndak? Sepertinya sudah tidak ada sob. Ini anakannya durian gadung ini sob. Kemarin kita sambung. Sudah setinggi ini. Ini induannya. Tingginya sekitar 25 atau 30 meter itu sob. Ya, ini kita siapkan regenerasinya. Ada beberapa pohon di sana itu juga. Ini tinggi lagi nih. Tapi sayang belum ada yang jatuh ini sob. Ini juga belum lama kita sambung ini sob. Ini bekas sambungannya ini. Sudah gak nemu sob. Sudah habis. Cuman dua aja. Yang ini sudah ditali sob. Ini sudah ditali nih.